Ya adik-adik masih bersama saya Irfan Hakim di sini di Hafiz Indonesia Cinta Al-Qur'an. Kita akan panggilkan peserta berikutnya. Ini cakep banget, berasal dari Aceh. Orang-orang bilang sih mirip Kak Irfan Hakim. Gak percaya? Ini dia Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabil, alhamdulillah sudah sehat belum? Nabil ini agak kurang enak badan seperti beberapa hari ini, tapi semangatnya harus tetap dijaga ya. Oke, untuk Nabil dari Aceh, kita buka kitabnya. Pilih kitab. Ada 10 kitab, sudah dipilih nomor 1, 2, 4, 8, 10. Ayo, tersisa 5 kitab. Kamu mau pilih kitab nomor berapa? 5. 5, benar yakin ya? Kitab nomor 5 kita buka untuk Nabil. Kitab nomor 5. Di situ ada Quran surat Al-Ahqaf, surat ke-46. Bacakan dari ayat pertama terus sampai nanti Syekh Ali Jaber bilang cukup ya. Konsentrasi, bismillah. Untuk Nabil Aceh, kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Nabil sudah siap. Silakan Nabil. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azim Hakim. Ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يا cukup. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Nabil Aceh 10 tahun hafalan 6 juz. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Nabil Aceh. Terima kasih. Silakan Nabil. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Nabil tadi sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahannya yang lalu-lalu, yaitu huruf kho. Kemudian satu lagi dari Kak Adila, ketika membacakan in kuntum shadiqin, seperti ada gunnah. Tadi Hamzah gunnahnya di huruf mim, ini Nabil seperti di huruf nun.
Jadi hati-hati, jangan gara-gara kita mau memberikan nada yang indah di akhir ayat seperti ada tambahan gunnah di sana. In kuntum shodiqin. Padahal tidak ada. Nah, jadi jangan terlalu panjang memang ya. Tetap ada jadi tetap hak huruf nunnya tersampaikan, tersempurnakan, tapi jangan seperti ada gunnah di sana. Ya. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga. Ya. Itu saja Kak Adila. Sheikh, ada yang boleh disampaikan? Coba baca Hamim. Hamim. Saya lihat panjangan Hamim sama dengan mad munfasil. Beda enggak mad lazim sama mad munfasil? Beda enggak Nabi? Beda. Bahkan ada yang malah justru kelebihan mad munfasil daripada mad di Hamim ya. Hamim. Dan ada masih ada kelemahan di huruf tasdid ya. Jadi tolong diperhatikan huruf tasdid, diperhatikan huruf sin, kemudian juga huruf kha perlu lebih bagus lagi, dan panjangnya pendeknya ayat. Terima kasih Nabil, kali ini bagus suaranya. Mudah-mudahan insya Allah bisa bertahan. Insya Allah, amin. Ucapkan salam, Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.